Ya. 22 Juni lu tahu kan? Ulang tahun Jakarta tercinta. Jakarta itu punya banyak kebudayaan. Tradisi juga. Tradisi juga. Salah satunya? Salah satunya adalah yang penggabungan dengan tradisi ucapan di daerah Sumatera. Apa itu? Ondel-ondel. Di Sumatera ada mandel-mandel, ondel-mandel. Wah, ya, ini udah khas Jakarta banget nih. Ini anak-anak Jakarta zaman sekarang mungkin kenalnya sama elektronik, gak kenal sama ginian nih bro. Ini ya pertunjukan rakyat yang udah berabad-abad terdapat di Jakarta dan sekitarnya. Lagu na enak. Jadi batasnya dancer. Aduh. Cocok lagi pakai rumbai-rumbai. Ondel-ondel tuh. Ondel-ondel. Sepeda tua. Ondel-ondel. mikir deh. Ya. Tapi menurut ternyata ondel-ondel itu kan ya namanya juga bekerja gitu ya, menghibur. Menghibur. Gak selamanya staminanya itu prima gitu. Oh iya. Apalagi kalau pas lagi staminanya Stamina-mina, waka-waka, Stamina-mina, canggalewa, Afrika. Tuh. Tuh dia. Lah ngantuk bro. Tuh dia ambek. Aku antuk bapak. Itu sih kira ngantuk. Aku antuk bapak. Aku nggak mau doket. Tapi ondel-ondel bro, nggak selamanya jalan kaki. Kan biasanya ondel-ondel tuh jalan kaki terus iya. Kan. Kadang-kadang suka keliling-keliling kampung lagi kan. Bahkan capek. Pakai musik gitu yeah. Keliling kampung pakai jalan kaki. Kalau yang ini udah agak modern nih, nggak mau capek nih. Kita lihat. Oh lagi joget-joget ini. Lagi joget-joget gitu. Hei. Ini shuffle banget nih kayaknya. Asik. Sampai yang shuffling. Lah ini motor ade-ade aja sih. Elah udah tau ada ondel-ondel. Dia mau lewat juga. Berempat juga lagi. Berempat lagi. Kan bete kan tuh kan. Tuh kan. Betenya tapi sama siapa ya? Ya sama kamu. Ada bete sama kamu. Ada bete sama kamu. Ternyata kebudayaan yang paling asik ya. Dari Betawi atau Jakarta adalah kerak telur. Oh iya itu enak banget kerak telur men. Selanjutnya kita akan lihat satu event. Event. Jakarta kalau nggak ada ini bukan Jakarta ini namanya. Ini pasti diadakan tiap tahun kan. Bener oh, bro. Oh gue tahu nih. Apa ini bro? Jakarta Fair. Tuh meriah banget bro. Gokil. Lihat tuh. Happy, semua happy, warga happy. Jakarta di sini happy. Dan emang konsepnya malam kan, jadi jam 3:30 baru buka. Betul. Gitu, bener-bener kayak pasar malam megah. Megah. Besar. Iya, yeah, iya. Yeah. Biasanya band-band yang datang juga band-band gede. Itu dia. Jakarta Fair ya. Semua orang cinta Jakarta. Semua orang cinta Jakarta. Bahkan orang yang bukan Indonesia pun juga cinta Jakarta. Oh, jelas. Iya kan? Jelas. Buktinya? Buktinya ada di waktu kemarin kan Belanda lawan Indonesia tuh. Hmm. Walaupun kalah 3-0 tapi permainan Indonesia bagus. Tepuk tangan dulu lah. Amazing. Kalau ini kita lihat dari pertandingan yang kemarin, ini orang bule pun cinta sama Jakarta. Buktinya? Nih. Wow. Tuh. Wesley Sneijder. Wesley Sneijder? Pemain Belanda, you know. Pake... Oh itu pakai baju si Pitung bro, Wesley Sneijder. Oh, tuh lihat tuh. Oh, pantas ya. Very cool. Wesley Sneijder. Everybody love Jakarta. Everybody love Jakarta. Yeah. Tapi, sorry, gue gak mau kalah sama Enlander. Gue gak mau kalah sama Belanda. Oh. Belanda tadi pakai baju si Pitung. Oke. Okay. Gue bisa lebih keren. Wih. Menirukan si Pitung. Oh, gimana? Silat nih. Hait, ho. Diam aja itu. Oh, si Patung.